pada saya pada hari ini adalah pertimbangan politik aroma kuatnya dan 100% menurut saya karena dalam rangka kebutuhan politik dan bagian dari politik akomodatif yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memperkuat barisan kekuatan uh, di parlemen per hari ini dan hmm. uh, Cynthia menurut saya kalau kita lihat dari apa data per hari ini saya melihatnya dari uh, pertanyaan tadi apakah dalam rangka menghadapi tadi ya prolog tentang hak angket dan sebagainya, dalam tiga hal. Satu, saya mau melihat peta parlemen di atas kertas. Kedua, dalam konteks realitas per hari ini. Yang okay. ketiga, bagaimana tren mobilitasnya. Mm -hmm. Nah, kalau Kali... di atas kertas hari ini, dengan bergabungnya Partai Demokrat, maka koalisinya tambun sekali. Karena yang di luar hanya sisa satu, PKS, pemerintahan uh, jokowi maaf, Amin ini. Kan hmm. PKS hanya uh, angkanya 8,7 persen. Berarti kekuatan parlemen hari ini 91,3 persen. 8 partai di dalam pemerintahan, satu di luar. Dan okay. ini uh, dalam konteks di atas kertas. Tapi realitas per hari ini tidak seperti tadi dikatakan. Hanya 45 kekuatan. Uh, di mana Pak Jokowi kebutuhan okay. meningkatkan dukungan parlemen. Dan saat ini masih lemah. Karena di, yang di dalam itu praksis hanya Gerindra, hanya Demok, okay. hanya... Tapi kalau dan, menurut Anda sendiri, apakah ini bagian dari politik Jokowi untuk mengimbangi Mega dan PDIP? Ya, betul sekali. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Realitas hari ini, realitas per hari ini, kekuatan sesungguhnya tidak 91,3% yang saya katakan. Justru hanya 40-an persen. Kenapa? Yang pra, praksis dan pemerintahan sekarang ini yang kuat di parlemen hanya par, uh, Gerindra, hanya golkar dan partai amat nasional yang di luar itu koalisi per hari ini berada di 01 dan di 03 yang pd perjuangan yang paling kuat. Nah hmm. dengan menambah partai demokrat itu ditujukan oleh pak jokowi untuk memperkuat kaki politiknya di parlemen ditambah partai demokrat pun sebenarnya sekarang belum simple majority belum sampai 50 persen saya menghitung kursi empat partai ini yang sekarang ditambah partai demokrat hanya 261 dari 575 artinya hanya 45 persen dari 575 kalau ada wacana hak angket masih berbahaya posisinya baru 45% uh, kalau misalnya terkonsolidasi kekuatan partai-partai uh, di 01 dan 03 itu ber, ber, terkonsolidasi, hak angket itu sangat mungkin okay. terjadi, karena itulah uh -huh. Pak Jokowi menjadi penting untuk melakukan agenda yang ketiga, saya melihat uh -huh. tadi berusaha untuk melakukan ada mobilitas partai bergeser ke nah, uh, dalam jik. saya Rahmat Ibrahim Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV independen terpercaya.